Alamak, tak ada voicemail lah. WhatsApp call tak ada voicemail lah. Tapi saya akan tinggalkan voicemail lah, Rosdi, Assalamualaikum Rosdi. Ini Rafi cakap, Okey, aku dengar Nasir cakap yang kau nak try 2-3 orang daripada budak aku. Alright? And then selebihnya yang lain-lain lah. Jadi sekarang kau tolong kasi jawapan confirmation. Kau betul nak angkat ke atau Nasir yang tak sampaikan dengan betul? Kita nak jawapan. Kalau kau tak kasi jawapan, hari-hari kita troll nama kau, kita pun tak nak lah benda ni berpanjangan. So kalau kau memang ada petik nama nak fight dengan budak aku 3 orang, kita anytime. We are ready for you anytime. Seorang-seorang pun boleh, tak ada hal. Terus kata 3 lah, tapi mana kau malu lah kan, kau tanggung malu. Lagi satu, kalau kita telefon tolong angkat lah. Bukan kita telefon nak kacau-kacau. Sebab kita nak bercakap. Okay, Roger, bye. Assalamualaikum Rosdi. Ini Rafi cakap, Okey, aku dengar Nasir cakap yang kau nak try 2-3 orang daripada budak aku. Alright? And then selebihnya yang lain-lain lah. Jadi sekarang kau tolong kasi jawapan confirmation. Kau betul nak angkat ke atau Nasir yang tak sampaikan dengan betul? Kita nak jawapan. Kalau kau tak kasi jawapan, hari-hari kita troll nama kau, kita pun tak nak lah benda ni berpanjangan. So kalau kau memang ada petik nama nak fight dengan budak aku 3 orang, kita anytime. We are ready for you anytime. Seorang-seorang pun boleh, tak ada hal. Terus aku kata 3 lah, tapi mana kau malu lah kan, kau tanggung malu. Lagi satu, kalau kita telefon tolong angkat lah. Bukan kita telefon nak kacau-kacau. Sebab kita nak bercakap. Okay, Roger, bye. Okay, that is the best yang kita boleh buat lah setakat ni. Sehingga live jaman tadi, dia cakap dia marah sebab Roh cakap pasal mak dia nak masukkan timun. Saya tak pernah sebut istilah timun. Itu adalah pembohongan si sial tu. Nasir, kau dah tulis sana tak boleh, tulis sini tak boleh. Kau kata aku cakap mak kau kena cocok dengan timun. Aku tak pernah sebut kata-kata tu. Keluarkan bukti, Nasir. Aku cakap mak kau belesaka. Mak kau tak kojol-kojol, itu aku ada cakap. Kau cakap mak aku, mak aku dah arwah. Mak kau belum arwah, baru nak mampus. Belum mampus pun, mak aku dah tak ada kat muka bumi ini. Arwah isteri Zaini pun dah tak ada dekat muka bumi ini. Mereka sudah pulang menyambut panggilan ilahi. Tapi engkau boleh kutuk mak aku dan juga isteri Zaini. Lebih dahsyat, orang yang dah pergi, engkau kata mereka pelacur. Subhanallah. Keluarkan bukti, Nasir. Alright? Sekarang, kita punya budak-budak sudah tak mau settle ini barang. Jadi, Rosdi, Nasir, jangan lari. No U-turn, no U-turn. Alright? Engkau orang buka, kita terima, Bermakna kontrak sudah termeterai. Alright? Kemudian, bila kita teruskan, kita beri engkau nama fighter-fighter kita, engkau sangat happy. Engkau kata engkau tak sabar nak bertembung dengan Muhammad Shufat dan yang lain-lain. So, Rosdi Hassan, Ustaz Tembirang, Ustaz Penipu, Ustaz Syirik. Alright, sekarang aku tahu belakang Nasir sial ni, Nasir ni cuma anjing kau. Adalah engkau. Sekarang kita nak engkau keluar. Pasal Nasir dah puk nama engkau, siap dengan bersumpah. Okay? So, jangan kau sangka, we will let you go. No. We do not let people go so easily. Alright? Kembang jagung, berani buat, berani tanggung. Nak cabar kau, ingat ni apa? Upah mak kau, kau nak cabar-cabar. Mak kau punya mak punya ketul betul. Abdul Hadi punya menyirap semalam. Engkau ada dengar tak Abdul Hadi punya menyirap?
sekarang Ronald, Hadi, Epul, Naha, Syufaat, Mahmud, Wali Jalan Arab, diorang tak nak Gustan. Nasih, ingat Nasih, hari dan saat kamu bakal menjelang tiba Nasih. Maka kamu akan ditanyakan, siapa Tuhan kamu Nasih, yang marah buka. Jangan pula kau jawab Rex belakang tik kah? Eh? Pasal kau tak percaya, kau tolak soal kubur.